Minibus yang parkir di tepi jalan kawasan Jalan Wahid Hasyim 1 tepat di depan gerai makanan Mie Gacoan digembosi bannya. Tindakan tegas dari petugas Dinas Perhubungan Samarinda itu untuk menghukum pemilik kendaraan yang nekat parkir di tempat terlarang. Sebelum bertindak, Dinas Perhubungan mengaku telah berkoordinasi dengan pengelola gerai makanan agar mengatur parkir kendaraan pelanggannya. Sementara pihak pengelola mengaku sudah mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak parkir di tepi atau di bahu jalan. Agar kejadian serupa tidak terulang, mereka akan bekerja sama dengan Kampus Widyagama untuk meminjam areal parkirannya. Gini, ini kan sebenarnya kita udah komunikasi di awal dengan pihak pengelola Mie Gacoan, dan hari ini saya sudah ketemu juga dengan pihak pengelola pihak Mie Gacoannya sendiri serta pengelola parkir. Jadi kita sudah arahkan sebenarnya kemarin untuk kendaraan tidak ada yang boleh parkir di badan jalan atau di tepi jalan. Kita udah buat melarang, tapi biasa namanya pengunjung tetap memaksa, dan kita makanya kita akhirnya kita pasang rambu batas dan peringatan itu biar pengunjung tidak lagi. Kita pokoknya setiap kalau misalkan ada mau parkir langsung kita arahkan silakan cari tempat lain. Tadi ada di suruh parkir di Widyagama gimana tuh? Ya kita lagi koordinasi buat dengan pihak Widyagama biar kita bisa memakai. Tindakan serupa juga diberikan kepada kendaraan yang diparkir di kawasan Jalan M. Yamin, Ahmad Yani, dan Bayangkara. Petugas berharap tindakan tersebut memberi efek jera kepada pemilik kendaraan. Iswanto melaporkan dari Samarinda.